Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, persiapan masak malam ini, guys. Mau goreng ikan, mau goreng udang, sama daun seledri, guys. Nah, itu persiapan menu malam. Itu nanti mau saya goreng, mau tumis sama bawang. Persiapan mau goreng ikan, teman-teman. Wajan sudah saya tuangin minyak. Saya goreng ikan satu persatu. Saya siapkan bawang putih 3 siung. Saya taruh di dalam wajan satu persatu supaya baunya itu harum nyampe ke dalam ikan, guys. Saya balik karena ikan itu cepet mateng, guys. Nah, itu saya tuang satu lagi ikannya. Nah, ikan itu saya balik ikannya karena ikannya itu cepat mateng. Nah, menunggu sampai mateng, teman-teman, itu sudah mulai mateng. Minyak saya tuangkan ke ikan itu, disiram pakai minyak, begitu sudah mateng, guys. Itu ikan itu cepat mateng. Nah, itu yang satunya juga hampir mateng, itu hampir selesai menggoreng. Nah, itu yang satunya saya angkat, saya taruh di samping. Nah, itu juga yang satunya sudah mateng lagi. Saya kasih garam, saya olesin garam sedikit, guys. Nek cuma bumbunya cuma garam aja, guys. Nah, itu saya angkat, saya tuangkan ke tempat piring. Nah, itu sudah selesai ya, guys. Nah, itu tinggal sedikit, itu sudah selesai. Nah, itu kan udah mateng, itu udah beres. Itu nih, saya mau mulai goreng udang, guys. Saya siapkan wajan sudah saya tuangin minyak goreng, guys, sudah panas. Lalu udang saya tuangkan, saya tutup pakai tutup itu supaya uapnya ada di dalam udangnya, supaya ada gurihnya. Nah, juga saya balik lagi. Setelah dibalik selesai, ditutup sebentar ya, guys. Itu diulak-alik sebentar. Saya tutup lagi supaya itu asap baunya itu meresap ke dalam, guys. Itu contohnya mau masak udang sama daun seledri. Nah, begitu itu sudah selesai, saya tuangkan, saya sisihkan dulu, kemudian tunggu sebentar supaya panas minyaknya lagi. Saya tuangkan udang, saya tutup itu supaya bau asapnya itu ke dalam ya, guys, supaya enak harum gitu loh. Nah, itu, nah, sudah selesai. Saya buka, terus saya balik lagi udangnya, saya balik-balik dilihat sudah matang apa belum. Nah, itu kayaknya sudah selesai ya, guys.
itu saya tuangkan. Nah, itu sudah selesai. Saya bolak-balik lagi ya, guys. Itu baunya sudah harum, guys. Saya tuangkan, sisihkan di dalam piring yang sudah saya siapkan. Nah, itu minyaknya kotor. Nah, minyak tadi saya buang, saya ganti yang baru lagi ya, guys. Nah, saya tuangkan udang, langsung saya tutup. Nah itu bumbu-bumbunya ya, guys. Bumbu udang itu ada ciuk sayur, ada kecap asin. Nah, itu bumbunya cuma itu, dan ada daun seledrinya. Nah, itu saya tuangin bawang putih supaya harum baunya. Itu saya aduk-aduk begitu caranya. Nah, itu hampir selesai ya, guys. Nah, itu hampir mateng. Semua yang sudah mateng tadi saya jadikan satu, saya bolak-balik. Nah, itu saya tambahin gula ya, guys, supaya itu enggak amis gitu loh, guys. Nah, setelah itu saya olah-alik. Nah, itu bumbunya kecap asin sedikit ya, guys. Nah, caranya begitu. Terus kasih ciuk sayur yang banyak juga enggak apa-apa. Nah, saya tuangkan daun seledrinya ya, guys. Nah, itu saya aduk-aduk. Nah, saya aduk-aduk supaya merata dan meresap, dan bumbunya itu sudah jadi satu. Nah, ini sudah selesai ya, guys. Itu udang sama daun tadi sudah selesai ya, guys, masaknya tadi. Nah, ini saya tadi juga numis brokoli putih sama udang, guys. Nah, tumis brokoli udang. Nah, itu menu malam ini. Ini tinggal terakhir masakannya. Itu majikan ya juga menunggu sayurnya. Semuanya ya sudah persiapan makan. Itu tunggu video yang selanjutnya, masalah masak brokoli sama udang ya, guys. Menu malam ini ada 4 macam, guys. Persiapan makan malam. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.